Hai Sobat Ini Jabar Channel, balik lagi sama aku Nistri Nadia dan rekan saya Azlia Fardila. Kali ini kita lagi ada di Seteras Kopi Rawamangun, Jakarta Timur. Mau tau kayak apa? Ikutin. Oke, kali ini kita udah sama pemilik Seteras Kopinya nih. Boleh tahu Bang namanya siapa? Namanya Levi Rariuku. Hah? Levi Rariuku. Sejak kapan kedai ini buka? Kedai ini dibuka tanggal 3 Juli 2020. 3 Juli 2020. Saksikan terus Ini Jabar Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum Sobat Ini Jabar Channel. Jumpa lagi dengan kita nih Azlia dan Istrina. Kali ini kita sambangi salah satu kedai kopi yang ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Namanya Seteras Kopi. Yap, dilihat dari namanya, Seteras Kopi ini menjual berbagai macam kopi yang kekinian dan ada makanannya juga loh Sobat. Ini ada di teras rumah. Jadi emang konsepnya karena ini awalnya rumah Belanda lah kita sebutnya. Ya karena ini terasnya, kira kita sebut teras kopi. Seteras Kopi ini selain bisa langsung beli di tempat, juga bisa pesan melalui ojek online loh. Seteras Kopi hari Senin sampai hari Kamis buka dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Beda lagi nih kalau hari Jumat sampai hari Minggu, Seteras Kopi ini buka dari jam 5 sore sampai jam 11 malam loh. Harga yang ditawarkan pun sesuai dengan rasa kopinya, mulai dari Rp15.000 sampai Rp20.000 aja guys. Range-nya itu harganya dari Rp15.000 sampai Rp20.000. Bestsellernya di sini apa Bang? Kalau best seller kopi susu. Kopi susu gula aren itu. Seteras Kopi ini selama pandemi mengalami penurunan sebulannya 15-20%. Pendapatan selama pandemi itu emang penurunan ya, ada penurunan ya, mungkin nominal kasarnya itu sebulan itu kira-kira ya bisa 15-20%. Tentunya harapan kedepannya Levi ingin Seteras Kopi ini berkembang mulai dari produk-produknya dan tentunya tempatnya agar customer semakin nyaman jika berada di Seteras Kopi ini. Harapannya biar bisa, kalau untuk dari internal bisa mengembangkan lebih banyak lagi nih, entah itu cabang sih ntar sih belum kopi, cuman untuk di sini dulu biar bisa apa yang kita bisa ngembangin dulu yang di sini, entah itu produk-produknya atau fasilitas-fasilitasnya gitu. Jadi biar si customer juga makin nyaman lah nongkrong di sini gitu. Oh ya Sobat Ini Jabar Channel, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Ini Jabar Channel ya, biar kita makin semangat memberikan informasi dan berita ter-up-to-date. Sekian kulineran kita hari ini, sampai jumpa!